Kan? Tapi karena nurani, puncaknya itu 2019 yang lalu ya Pak. Betapa banyak orang mengkamuflase agama demi kepentingan politik. Ini kan muncul kegelisahan bagi kita semua. Masa sih kita semua ini mau diadu domba dengan bahasa-bahasa agama? Ada yang meneriakkan perang Badar gitu. Indonesia ini perang Badar. Saya sampaikan di Indonesia bukan perang Badar kalaupun terjadi. Tapi kalaupun terjadi perang Jamal, perang Siffin. Ini agak serius sedikit gak apa-apa kan ngajinya ya. Nah, namanya wawasan kebangsaan perspektif agama. Agak sedikit kental kita ngajinya. Jadi begini Pak. Perang Jamal dimulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan 12 tahun jadi khalifah. Dituduh korupsi, KKN dalam tanda kutip. Walaupun saya sebagai muslim, sebagai umat Nabi gak percaya. Karena beliau sahabat yang dijamin masuk surga. Khalifah yang ketiga. Tapi terjadi demo 40 hari 40 malam. Itulah masalahnya. Orang demo itu pesertanya ikhlas. Tapi ting-tengnya ada pemancing di air keruh. Selalu ada penunggangnya. Makanya kadang-kadang kasihan Pak polisi itu. Orang demo gak mau bubar-bubar. Sampai larut malam. Yang demo teriak Allahu Akbar. Polisinya sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar Pak. Kalau menurut ajaran Islam, demo itu haram. Kalau menurut ajaran Islam. Tapi kalau dalam negara demokrasi boleh saja. Tapi benar, psikologi massa. Orang kalau sendirian itu stabil. Tapi kalau sudah di tengah massa, gampang betul diprovokasi. Coba kita lihat, ada begal ketangkap massa. Dipukulin, diinjek-injek, dipecahin palanya. Itu kalau manusia biasa, Pak. Enggak mungkin berani, enggak mungkin tega. Siapa sih yang tega, Pak? Kadang-kadang begal itu, ampun ya Allah, masih digebuk juga. Ampun ya Allah, masih digebuknya juga. Saya enggak tega itu, Pak. Sampai nangis saya. Ngelihat yang begitu. Nah, mengapa orang rame-rame gebuk begal? Karena psikologi massa. Karena provokasi. Karena ada yang memanas-manasi. Dan kadang-kadang ya, kejadian di Jakarta kemarin, kakek-kakek umur 89 tahun. Nyetir mobil sendiri, diteriakin maling. Dikejar massa. Ya baru hari-hari belakangan ini kan Pak. Dikejar massa sampai wafat meninggal dunia. Uy, kita ngelus dada. Ada apa sih dengan masyarakat kita ini? Padahal begitu diperiksa oleh Pak Polisi, ternyata itu mobilnya sendiri. Ya bisa apa sih orang umur 89 tahun kok tega-teganya yang memukul itu, di mana kemanusiaannya? Makanya dalam Islam itu memang dilarang yang kayak gitu sebetulnya. Nah, demo 40 hari 40 malam Pak, orang manjat pagar dinding rumahnya Utsman bin Affan. Khalifah Utsman lagi sholat tahajud. Selesai sholat tahajud beliau baca Quran, ditombak, ditusuk dadanya pakai pedang, pakai tombak, darah muncrat membasahi Al-Quran. Khalifah Utsman itu umurnya sudah 79 tahun. Bisa apa sih orang umur 79? Nah itulah masa. Yang membunuhnya siapa? Bukan Abu Jahal. Bukan Abu Lahab. Yang membunuhnya sesama sahabat Nabi sendiri. Ini yang namanya politik. Makanya saya sering sampaikan sama jamaah saya, sudahlah. Kalau sudah isu politik itu enggak usah percaya. Karena semua sudah ditunggangi. Apalagi isu perang Badar. Habis itu apa? Perang Jamal. Di baiat Imam Ali menjadi khalifah, kalau bahasa kita presiden lah ya, terjadi demo besar-besaran di Basrah. Yang mimpin demo Aisyah Ummul Mukminin, nuntut pembunuh Utsman ditangkap. Kata Ali, nanti nangkepnya, nanti menghukumnya, tunggu dulu sampai stabil dulu pemerintahan ini. Ya kayak kita tahun 98 itu ya Pak, lagi gonjang ganjing Ambon, perang saudara. Saya tadi kan di Polres Tanah Abang, Kapolresnya kan orang Ambon asli. Saksi hidup Pak, konflik antar masyarakat di Ambon sana itu. Karena gonjang-ganjing sebagainya, sabar kata Imam Ali. Muncul provokator. Provokatornya siapa? Jalabah, Khawarij. Kalau dalam zaman sekarang ini kita nyebutnya teroris. Jalabah memanah gubernur Basrah. Pas kena di jantungnya meninggal dunia. Pecah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18 ribu sahabat Nabi wafat meninggal dunia sia-sia. Bukan perang sama Abu Jahal, tapi perang sesama mereka sendiri. Coba kita berhitung Pak. Kubu pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib presidennya. Komandan tempurnya siapa? Amr bin As, Muhammad bin Abu Bakar. Di kubu lawan, Aisyah. Aisyah ini siapa sih? Mertuanya Ali sendiri kan?
Ali itu adik sepupunya Nabi, menantunya Nabi, Aisyah ini istrinya Nabi dalam keluarga. Dan komandan tempurnya Ali itu Muhammad bin Abu Bakar, adik kandungnya Aisyah. Di kubu Aisyah ini komandan tempurnya siapa? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dua sahabat Nabi yang dijamin juga masuk surga. Mengapa itu terjadi? Bukan mereka yang salah pada awalnya, tapi provokator di balik itu semua. Makanya jangan pernah percaya sama provokator. Itu kita ini polisi tegak lurus, Pak. Profesional saja. Enggak lama kemudian Pak Abis itu perang sipil. Kubu Muawiyah perang sama pemerintah. 80 ribu sahabat Nabi meninggal dunia. Nah, waktu itu digambarkan dalam kitab, banyak orang bersumpah mengangkat Quran di kepala. Bersumpah Imam Ali curang. Imam Ali ingkar. Imam Ali wajib diturunkan. Imam Ali sudah berbuat zolim. Begitu dulu. Kayak narasi-narasi belakangan ya, Pak. Curanglah, zolimlah, kriminalisasilah. Narasinya begitu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan pernah ikut dengan orang yang suka bersumpah dan suka mencela. Kulla halaf. Orang yang suka bersumpah. Dikit-dikit, wallahi. Bahkan belagak mubahalah lagi ya, Pak, ya. Coba lihat di YouTube saya itu. Saya ceramah yang di Polres Spring Sewu, saya ngebahas ini juga. Tentang orang yang mubahalah Quran. Wih, ratusan puluhan Quran di atas kepalanya. Dia bermubahalah. Ingat, kalau orang sudah mudah bersumpah nyebut demi Allah, wallahi, wallahi, dia sedang mendustai Anda. Kalau orang mudah bermubahalah, berarti dia tidak takut pada Allah. Kalau orang yang takut sama Allah, enggak berani mubahalah itu. Karena mubahalah itu ada syarat-syaratnya. Ada tata caranya, enggak segampang itu. Tiba-tiba mubahalah, berarti dia ngelunjak sama Allah. Kalau orang suka mencela, berarti dia orang yang hina. Karena orang yang mulia enggak mungkin mencela orang lain. Dan kalau dia gampang tersinggung, berarti dia merasa. Orang yang mudah bersumpah, tanda dia suka berbohong. Makanya bapak-bapak ini ketahuan lah. Kalau suka ngomong sama istrinya, demi Allah, mah. Itu teman aja kok, gitu ya. Enggak ada hubungan apa-apa papa sama dia. Demi Allah, mah. Ketahuan lo ya. Makanya bapak-bapak, orang yang suka-suka demi Allah, bohong. Apalagi mubahalah. Itu kan ngelunjak betul sama Allah. Orang yang suka menghina, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan suka menghina. Karena boleh jadi yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Enggak mungkin orang mulia menghina. Makanya saya heran juga, ngapalah orang itu mudah betul menghina-hina. Mudah betul mencela ya, Pak. Kadang-kadang itu ya, kalau yang dihinanya itu orang biasa. Kadang-kadang yang dihinanya itu kan orang-orang yang bermartabat yang dicelanya itu. Kok lisannya begitu mudah melakukan itu? Menghina ulama itu racun. Menghina penguasa, dia akan dihinakan oleh Allah. Dikit-dikit gampang tersinggung. Kalau kata ibu saya, sape tanpa ada rasa. Ini bahasa ogan. Mesuji juga sama biasanya, Pak. Sape tanpa ada rasa. Siapa yang tersinggung, berarti dia merasa demikian. Cocok gak kira-kira? Manusia itu begitu memang. Jadi gagulai tempuyak. Pindang baung. Oh, tadi kita makan di rumah makan Omega, Pak. Mantapnya. Pindang baungnya itu. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers bagi kelompok-kelompok yang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mencela, dikit-dikit menghina. Hati-hati dengan itu semua. Karena mengapa? Kalaupun terjadi perang saudara di Indonesia, ya bukan perang Badar, bukan perang Uhud, tapi perang Jamal, perang Siffin, perang saudara. Kadang-kadang yang bikin pegel saya itu begini, Pak. Orang menyamakan presiden sama Fir'aun. Jadi yang berkonfrontasi sama presiden itu Nabi Musanya. Kata saya, pret, kata saya. Enak aja lo. Apa sih bedanya Pak Jokowi sama Fir'aun? Fir'aun itu satu ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki, dibantai semua, Pak. Zalim Fir'aun itu. Nah, Pak Jokowi ngaku Tuhan? Enggak. Dikritik orang apa kata Pak Jokowi? Ya enggak apa-apa toh. Orang serendah hati itu kok disamakan dengan Fir'aun? Na'udzubillah. Saking mabuk agama ya, Pak.
Benar kalau kata Nietzsche itu, religion is an opium for the people. Agama itu candu buat rakyat. Bahasa Inggris dulu kita ya. Karena ngapa? Orang itu paling mudah, Pak, ditipu pakai bahasa agama. Makanya semua orang bicara agama, ya termasuk saya lah ya. Semua orang bicara agama, jangan 100% ditelan mentah-mentah. Dia manusia biasa. Wa ma yantiqu 'anil hawa, cuma nabi, Pak. Yang ngomong itu enggak pakai hawa nafsu, cuma nabi. Nah, kalau kita ini adalah intervensi hawa nafsu.